Hari ini kita akan melakukan battle. Ini sebuah kekurangan dari Aeropress yang baru. Oleh karena itu, sekarang kita akan battle langsung kedua jenis Aeropress ini. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dimana kemarin di video sebelumnya kita udah melakukan unboxing dengan Aeropress Clear. Kok dengan sih unboxing Aeropress Clear? Terus gue kan penasaran kemarin, kayak ini kalau Aeropress Clear kita compare sama Aeropress yang normal yang kita punya sekarang head to head, apa sih bedanya? Oleh karena itu hari ini kita akan melakukan battle Aeropress Clear versus Aeropress yang lama. Oke, tanpa babi ibu, tanpa panjang lebaran bahasa basi, kita akan langsung battle antara Aeropress Clear dan Aeropress yang lama. Lama jelek banget ya, Aeropress standar atau Aeropress normal, apapun itulah, pokok Aeropress lah. Oke. Nah, di sini gue udah punya Aeropress Clear yang baru dan Aeropress yang lama. Kita coba lihat dari segi ininya dulu ya, dari segi barang-barangnya. Yang pasti yang jelas bener, di Aeropress yang lama paper filternya lebih banyak dan mereka kasih hair holder, yang baru ini yang Aeropress Clear cuma ngasih buntel plastik ini doang. Ya gue nggak tahu sih, gue beli Aeropress ini harganya lebih mahal daripada Aeropress yang sebelumnya, tapi dikasih paper filter yang lebih sedikit. Jadi menurut gue ini sebuah kekurangan dari Aeropress yang baru. Kemudian ya seperti yang gue bilang sebelumnya, di Aeropress Clear itu ada kayak bekas gitu loh, kayak dua titik gitu di kanan kiri. Nggak tahu dia bekas molding atau apapun itu, tapi ya ini kayaknya kayak bekas molding gitu lah. Bekas molding atau bekas cetakan, habis itu dipotek, habis itu kayak dihalusin sama dia. Jadi kayak ada bekasnya gini nih. Nah, jadi ada kelihatan di sini. Sedangkan kalau Aeropress yang baru nih nggak ada. Oh, I see. Nah, ini pakai molding nih, ini pakai cetakan nih. Jadi langsung bahan plastik cair ini langsung dituang ke dalam moldnya, langsung jadi. Kalau ini dia disatuin, nggak ada ding. Iya, berarti sama aja. Iya, sama aja, dua-duanya sama. Tapi kenapa dia ada ini ya? Nah, setelah dihitung di sini total lubangnya ada 94 lubang, sedangkan yang di sini totalnya ada 74 lubang. Tapi 74 lubang dengan ukuran yang lebih sedikit lebih besar, yang ini lubangnya lebih kecil tapi lebih banyak. Nah, kita nggak tahu deh apa perbedaan efeknya nanti. Dan kalau dari segi bahan, kalau yang gue lihat sepertinya Aeropress yang clear agak sedikit lebih kokoh, karena kalau dipencet ini masih bisa kayak apa ya, kayak ketekan gitu. Tapi kalau Aeropress clear nih nggak bisa nih, keras banget nih. Nah, terus sisanya sih sama-sama aja sih, ada tulisan Aeropress-nya. Oh, bedanya di sini ada Aeropress, terus ada trademark-nya, ada yang kecil gitu, lubang kecil. Di sini nih kalau bisa kelihatan nggak? Nggak tahu kelihatan atau nggak. Tapi kalau di sini Aeropress tok. Nggak ada bagian si lambang R-nya itu. Oke, terus sisanya di bagian bawah ini kayak ada bekas cetakan-cetakannya. Di Aeropress lama ada bekas bulatan-bulatan cetakan ini, tapi kalau di Aeropress baru nggak ada, dia bersih clean. Nah, terus ya so far sama-sama aja. Plunger, kalau dari plunger Aeropress clear lebih kokoh, terus dia ada kayak rusuknya di sini, mungkin supaya lebih kokoh. Kalau di sini nggak ada, lebih smooth. Dan kalau karet yang gue lihat, gue nggak tahu perbedaan bahan karetnya apa, tapi kalau yang karet Aeropress yang lama dia lebih shiny, lebih mengkilat. Kalau ini dia lebih dove. Kita juga nggak tahu nih bedanya apa nih sekarang, tapi kita akan coba langsung bandingin. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan battle langsung kedua jenis Aeropress ini, tapi tentunya kita akan pakai kopi yang Fugol punya. Oke, dan kopi kita hari ini adalah Solok Sweet Pear, oke. Namanya udah Solok Sweet Pear. Kopi ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Ya seperti ini, Soloknya Sumatera Barat. Terus ke varietasnya mix, prosesnya natural, altitudenya 1.500 meter di atas permukaan laut.
Kenapa sweet beer? Karena pertama kali ketika gue cupping kopi ini, gue merasakan ada rasa manis seperti buah pir. Ada orang yang disebut pear, ada yang sebut pir. Kalau gue dari kecil terbiasa sebut pir karena kita orang Indonesia tulisannya PIR. Kalau di luar sebutnya pear. Oke, okay? Rasanya manis banget dan kita akan coba langsung seduh battle dengan kedua alat ini. Let's go. Nah, yang sebelumnya kan gue pakai resep 20 gram tuh. Gue pakai resep 20 gram dan gue pakai resep yang dianjurkan oleh si Aeropress yang baru di manual booknya. Dan sekarang gue akan coba ikutin hal yang sama. Mereka nggak suruh rinse paper filter langsung. Kemudian gue pakai kopinya sebanyak 20 gram. Sekarang kita udah punya kopinya, guys. Kita akan coba tuang 20 gram dan 20 gram. Dan tuang air sampai angka 2. Angka 2. Jadi akan tuang. Terus waktu itu dia suruh kita aduk 10 kali aduk. Jumlah airnya sekitar 130 ml, gua pasin aja. Nah, terus dia suruh kita aduk 10 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5 dan dan dia suruh kita press. Yang satu kelar, yang kedua 130 mili. Ya, kurang lebih sama, 130 mili. Gua akan aduk juga. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu gue akan press. Kalau dari segi press, gue nggak merasakan perbedaan yang signifikan antara kedua Aeropress ini. Dan terus di percobaan kita yang terakhir, kita melakukan dilution sebanyak 100 gram karena ini kental banget. Kita akan melakukan dilution sebanyak yang dihasilkan mirip-mirip, yang satu 100 gram, yang satu 104, jadi cuma beda 4 gram. Gua akan tuangkan air sampai totalnya 200, dan yang sebelah juga gua akan tuangkan air sampai 200 biar sama. Nah, sekarang kita udah punya, yang sebelah sini adalah Aeropress Clear, yang di sebelah sini adalah Aeropress Normal. Kita akan coba apa bedanya. Ketika panas, menurut gua nggak ada perbedaan yang signifikan yang dihasilkan oleh kedua Aeropress yang berbeda ini. Menurut gua belum ada perbedaan signifikan sih. Coba gua aduk dikit ya, biar suhunya agak turun sedikit. Oke. Yang pertama yang jelas adalah Aeropress yang hitam rasanya lebih intens dibandingkan Aeropress yang clear. Mungkin tadi gara-gara ada lebih 4 mili kali ya dari si hasil yang dipress di sini dibandingkan yang di sini. Di sini kan tadi hasilnya 100 pas. Di sini 104 mili. Harusnya sama ya, tapi kok bisa beda ya? Nah, tapi di sini rasanya sedikit lebih intens dan nah, oke, guys. Jadi ini yang gue rasa ya, ini gue rasa nih. Nggak tahu nih kalau sama kalian gimana. Gue rasa ini lebih clean, lebih balance. Dan suhunya makin turun, dia lebih bright. Lebih vibrant. Kalau yang ini, dia tetap intense, manis. Tapi dia nggak, agak sedikit nggak balance dengan acidity-nya. Jadi dia cenderung lebih, mouthfeel-nya lebih sedikit round dibandingkan yang ini. Dan ini lebih manis. Nah, ini balik lagi ke preference masing-masing. Kalian sukanya yang seperti apa? Kalau gua pribadi tergantung kopi. Kalau kalian dapat kopi yang intense banget, kalau kalian pakai Aeropress Clear, mungkin menurut gua akan cocok banget. Kalau kalian dapat kopi yang memang butuh intensitasnya naik supaya rasanya lebih oke, okay, misalnya kopinya wash atau kopinya yang mouthfeel-nya lebih tipis, kalian pakai Aeropress yang hitam lebih oke. Okay. Jadi kayak
cocok-cocokan, tapi kan agak mubazir ya kalau misalnya kalian harus beli dua Aeropress yang berbeda ini. Nah, kalau saran gue sih, kalau kalian udah punya Aeropress ini, nggak harus kalian punya Aeropress putih. Tapi kalau kalian belum pernah punya Aeropress sama sekali, beli Aeropress putih pun is okay. Beli yang lama pun is okay juga, nggak ada masalah. Karena ini harganya lebih mahal dibandingkan Aeropress yang putih. Dan ingat, paper filter yang kalian dapatkan lebih sedikit di Aeropress putih daripada Aeropress yang lama. Dan ini nilai plus yang cukup besar. Jadi kalau secara ekonomis, gue lebih prefer beli Aeropress yang hitam. Tapi kalau secara hasil ekstraksi, dua-duanya punya plus minus, dan itu bisa kita aplikasikan tergantung dengan kopi yang kita pakai. Jadi dua-duanya oke, punya keunggulannya masing-masing. Ini lebih clean, lebih bright, lebih balanced. Yang ini lebih mouthfeel, lebih round, ini lebih manis. Jadi balik lagi ke preference great people, kalian pilih yang mana. Tapi kalau gue lebih pilih ini. Karena rasanya lebih manis, terus mouthfeel-nya lebih round. Akankah bisa gue menghasilkan rasa yang di sini, ya, rasa yang ada di Aeropress Clear ke Aeropress yang biasa, supaya rasanya lebih clean, lebih bright, lebih balanced? Bisa aja. Ya, kita bisa mainin rasio atau mainin beberapa hal yang lainnya. Cuma, ya, Aeropress ini juga oke banget sih. Dan gue nggak expect kalau dengan resep default-nya mereka rasanya oke banget. Oke? Ya, jadi kira-kira begitulah. Oke, guys, sekian hari ini battle antara Aeropress Clear dan Aeropress normal. Jangan lupa, kita tadi pakai kopinya Solok Sweet Beer. Dan kalian harus melakukan apa? Apa? Kalian tahu kan apa? Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Solok Sweet Beer manis seperti buah bir. Jangan lupa, jika ada pertanyaan atau ingin mengomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga. Terus mendukung channel Fugol Coffee Roaster supaya selalu berkembang dan bisa terus memberikan informasi-informasi dan edukasi buat teman-teman yang ada di Zuma. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.